Perniagaan walaupun diketahui berisiko dengan turun naiknya, ia tetap menjadi sumber pendapatan bagi setengah individu. Meski banyak ranjau, jika ditangani dengan bijak, hasil lumayan sedia menanti. Begitulah percaturan pasangan suami isteri ini yang mengembangkan potensi perniagaan dari dapur rumah ke dapur masyarakat Malaysia. Ikuti laporan Faiz Arif menerusi PKS Kini. Hendak mencari rotan, jangan takutkan onaknya. Sepasang suami isteri Mahmud Faizul Mamak Isro, 47 tahun dan Rahayu Abdullah, 46 tahun, kini boleh tersenyum apabila produk pes masakan yang diusahakan sudah menembusi pasaran seluruh Malaysia. Mengimbas kembali detik menceburi perniagaan ini, mereka memberitahu segalanya bermula pada 2015. Ketika itu, mereka sedang menguruskan perniagaan catering untuk sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Namun tidak disangka, idea spontan pelanggannya yang mahukan mereka menghasilkan pes masakan menjadi asbab kepada titik mulanya perniagaan ini. Idea itu timbul daripada pelanggan saya, dan saya ajukan idea ini dengan orang rumah saya, Puan Rahayu, dan kami duduk bincang dan kami buat keputusan kita kena mulakan cabaran ni. Kata orang, benda kalau sedap mesti dicari ramai. Produk sulung iaitu acar ikan masin talang membuatkan mereka tak menang tangan untuk menghasilkannya. Lalu terinspirasi untuk mengembangkan potensi perniagaan menerusi penghasilan pelbagai variasi pes masakan. Antaranya sambal meletop, asam pedas dan kuah kacang. Dia masak ni dia kena dari hati. Bila kita ikhlas, kita nak masak macam mana kita nak makan, macam itulah yang kita hidangkan pada orang. InsyaAllah permintaan tu sentiasa ada. Ada Adinda, kanda bahagia. Beritulah romantiknya perniagaan yang diusahakan oleh Encik Mahmud dan Puan Rahayu selama lebih 9 tahun menceburi perniagaan berasaskan pes makanan. Dulunya bermula kecil dengan hanya menjual acar ikan masin talang dari rumah, dan kemudian susulan mendapat permintaan yang menggalakkan daripada pelanggan sedia ada. Ia dikembangkan kepada 24 produk SKU, dan ini salah satu daripada 24 produk iaitu daging masak ikan. Betul kan? Hasil kerja keras dibantu pelbagai agensi kerajaan seperti Felda dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, produk keluaran syarikat milik mereka kini boleh didapati di pasaraya terkemuka negara. Justru untuk berjaya seperti pasangan usahawan ini, demikian nasihat dikongsikan. Bermulalah dengan apa yang ada. Jangan kita bermula dengan apa yang tak ada. Kerana kalau kita bermula dengan apa yang tak ada, di situlah dia akan menambahkan beberapa perkara ataupun komitmen-komitmen yang akan membantutkan kita untuk terus berjuang dalam usahawan. Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Cepat atau lambat, setiap usaha pastinya akan membuahkan hasil. Laporan Faiz Arif, PKS Kini, Buletin TV 9.